Apabila sebut tentang jerawat di kalangan orang dewasa, saya selalu nampak ia tertumpu di bahagian dagu dan juga rahang. Ya. Jerawat begini dipanggil chin and jawline breakout. Ya. Jerawat pada kawasan ini cenderung menyakitkan. Ia berada di dasar kulit dekat dalam tu dan bersifat sistik. Malangnya jerawat macam ni selalunya dia tak ada kepala dan sangat susah untuk disingkirkan. Walaupun begitu, tak bermakna dia tak boleh dihapuskan langsung ya. So berdasarkan kajian dan nasihat daripada pakar perubatan, ya, dalam video kali ini saya berkongsi tip untuk merawat dan mengatasi chin and jawline breakouts. Hi glowy girls, hi glowy guys. Okey, jerawat di kawasan rahang dan dagu ini adalah jerawat yang paling tidak sanggup dihadapi oleh ramai orang ya. Macam manakah rupanya? Mari kita lihat gambar ini dan juga gambar ini. Ha, teruk kan? Sangat teruk. Sebabnya lokasinya itu sudahlah berdekatan dengan tulang tengkorak ke? Dan ia biasanya tumbuh tanpa kepala, tumbuh jauh ke dalam dan meradang dan menyakitkan. Kalau ada satu pun dah cukup sakit, apalagi kalau ada banyak. Ha, sebenarnya jerawat ini apakah puncanya dan tumbuh di kawasan tu apa sebabnya? So ada dua sebab. Berdasarkan pandangan pakar, chin and jawline breakouts boleh dikaitkan dengan ketidakseimbangan hormon dalam badan. Ya. Punca lain yang berpotensi menyebabkan chin and jawline breakouts adalah pengambilan produk tenusu. Ha, yang ini kita perlu kupas dengan lanjut. Bagaimana hormon boleh mencetuskan chin and jawline breakouts? Ya? Perubahan hormon boleh merangsang pengeluaran minyak yang membawa kepada peningkatan bakteria yang terperangkap dalam liang pori-pori kerana wujudnya makanan. Minyak tu makananlah untuk bakteria itu. Ya? Sumbatan minyak, sel kulit mati dan penggandaan bakteria ini menyebabkan jerawat yang menyakitkan seperti pustul dan cystic acne muncul. Ya? Jenis jerawat begini biasanya tidak bertindak tak balas terhadap rawatan produk spot treatment yang biasa ya. Disebabkan sumbatan dan keradangan itu wujud jauh di dasar kulit, jadi rawatan spot treatment hanya mengeringkan permukaan atas jerawat itu sahaja dan masih meninggalkan benjolan sumbatan di bawahnya. Walaupun anda menggunakan rawatan spot treatment, jerawat begini, terutama cystic acne, masih boleh bertahan sehingga 3 minggu dan meninggalkan kesan gelap ataupun kita panggil bekas jerawat yang berlarutan lama. Kajian mendapati susu mengandungi protein yang mencetuskan badan untuk mengeluarkan sejenis hormon yang dipanggil IGF-1 dan susu juga mengandungi gula yang boleh menyebabkan keradangan. Jadi apabila anda mengambil, makan atau minum ya, maksudnya terlalu banyak produk tenusu berbanding apa yang boleh dihadam oleh badan anda, ia akan dikumuhkan melalui cystic acne pada dagu dan rahang. Disebabkan pakar kulit mengesyorkan untuk tidak mengambil produk tenusu seperti yogurt, susu dan semua jenis keju selama 3 minggu untuk melihat sama ada ada perubahan pada jawline dan chin anda yang mengalami jerawat itu. Jika tiada jerawat baru muncul, maka anda boleh tahu yang produk tenusu itu tadilah berkemungkinan besar adalah punca kepada jerawat pada kawasan rahang dan dagu. So adalah sangat penting ya untuk anda tahu bahawa anda boleh tiba-tiba mengalami dairy intolerance. Ya, walaupun anda tidak pernah alaminya sebelum ini. Ha, kena faham, badan manusia ni memang unik dan ini bukanlah sesuatu yang pelik. Amalan lain yang penting untuk mengawal chin and jawline breakouts ini adalah dengan mengelakkan diri daripada menyentuh muka. Ha, jangan pegang. Ya. Anda perlu faham yang semua jenis jerawat terutama yang meradang adalah berkaitan dengan bakteria yang terperangkap di dalam liang pori. So disebabkan itu anda perlu menghalang. Ha, memang jangan pegang muka lah maksudnya. Menghalang sebarang pemindahan bakteria yang tidak diperlukan dari tangan anda pergi ke muka anda. So tahukah anda satu benda yang penting ya? Tindakan menyentuh muka anda sepanjang hari tanpa anda sedar pun sebenarnya anda berbuat demikian ya? Sedar-sedar dipegang. Ha, macam itulah ya. Menjadikan muka anda sebagai salah satu bahagian badan yang paling kotor sebenarnya. Cuba anda fikir.
berapa kerap anda letakkan muka anda di tangan anda semasa anda berada di meja anda, ataupun ketika anda berfikir ke tangan tu merayap kat muka tu ke, ketika anda apa-apalah aksi kan, tunjuk-tunjuk pegang-pegang macam ni tu. Oleh itu anda perlu sentiasa amalkan basuhkan tangan dan cuci muka dengan pencuci muka yang gentle, yang lembut, sekurang-kurangnya 2 kali sehari untuk membuang bakteria yang berpotensi menyebabkan jerawat. Seperti mana menyentuh muka anda, telefon bimbit anda juga berpotensi memburukkan jerawat pada dagu dan rahang anda dengan tindakan memindahkan bakteria itu tadi. Dan percayalah, percayalah ya, terdapat banyak bakteria pada telefon bimbit anda. Percayalah ya. Satu kajian mendapati daripada 150 unit telefon bimbit yang dikaji, diuji, 124 unit telefon bimbit mempunyai pertumbuhan bakteria yang merunsingkan ya. Jenis bakteria yang ditemui pada telefon bimbit adalah Staphylococcus aureus, Serratia sp, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella sp, Pseudomonas aeruginosa. Menakutkan kan? Saya tak pandai nak sebut nama bakteria tu, suruhlah Google Voice tu buat ya. Untuk elak atau minimumkan perpindahan bakteria dari telefon bimbit ke muka anda, pastikan anda mengelap dan membersihkan telefon bimbit itu dengan bahan bersifat antibakteria setiap hari untuk mengelakkan jerawat anda menjadi lebih teruk. Jika anda hanya mengalami jerawat pada dagu dan rahang, anda hanya perlu merawat kawasan itu sahaja dengan produk yang bersifat anti jerawat seperti salicylic acid, niacinamide atau lain-lain ya. Ini kerana jika anda menggunakan produk seperti pencuci muka, mask muka, serum di seluruh muka anda, anda akan mengeringkan kulit anda. Apatah lagi kalau dibuat setiap hari ya. Tindakan ini menjadikan kulit anda pada bahagian atas muka anda tu sangat tidak seimbang dan tidak gembira. Your skin is not happy. Terutamanya jika anda sudah dewasa dan sudah mula alami tanda-tanda penuaan. Kekeringan pada kulit akan mudah menyebabkan garis halus dan juga kedutan, nampak lebih jelas, nampak lebih ketara. So mungkin ya, kelihatan menyusahkan untuk menggunakan produk tertentu pada kawasan tertentu sahaja ya, tapi inilah yang akan menjadikan kulit anda kelihatan lebih baik dan rasa lebih baik. Saya berpendapat bahawa ubat preskripsi ya, terutama antibiotik secara oral, harus menjadi pilihan terakhir anda sekiranya anda mengalami keadaan berjerawat dagu dan rahang. Walau bagaimanapun, jika anda telah melakukan semua perkara dan tindakan yang perlu untuk urus jerawat itu pada rahang, ambil ubat preskripsi, mungkin patut dicuba kalau dah buat semuanya lah ya. Untuk tujuan ini, saya cadangkan anda berjumpa dengan doktor atau pakar dermatologi untuk menentukan ubat yang terbaik untuk anda. Jangan beli sendiri. Jangan beli secara online ya. Ubat preskripsi untuk melawan jerawat memerlukan dos tertentu, ada aturan pengambilan yang khusus dan tempoh pengambilan yang ditentukan oleh doktor dan pakar dermatologi. So sebelum itu, ya, rawat kulit mengikut keperluan dan jenis kulit dengan penggunaan bahan-bahan yang lembut, soothing, boleh membersihkan pori-pori dan ada bahan bersifat antibakteria. InsyaAllah, jerawat pada rahang dan dagu anda itu akan perlahan-lahan pulih. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Ada loceng tu yang cute-cute, loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.